wa ala umiru dunia wa din masalahku wa salamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawm akhirat wa zakkarallahu katsiran. Sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu. Al-Ahzab ayat 21. Yang terhormat Ketua Masjid Jami Al-Fitrah Bapak Ustaz Samuul Hadi. Yang terhormat Ketua TPA Jami Al-Fitrah Bapak Banu Sirnamala. Yang kami sayangi Ibu-Ibu Guru TPA Al-Fitrah yaitu Ibu Mia, Ibu Lilis, Ibu Wiwi, dan Ibu Turi. Serta Bapak Ibu Wali Murid TPA Al-Fitrah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji hanya milik Allah Asy-Syukur, Sang Maha Menyukuri. Tuhan semesta alam, kepadanya kita sampaikan semua rasa syukur kita atas nikmat iman dan nikmat Islam yang telah diberikannya kepada kita semua yang hadir di tempat ini dalam rangka acara tawafan sementara guna menyambut bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah menerangi jalan kegelapan dan membawakan agama Islam yang rahmatan lil alamin. Semoga syafaatnya sampai kepada kita di akhirat kelak dan semoga kita selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum acara ini kita mulai, saya akan membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada hari ini. Acara pertama pembukaan, acara kedua pembacaan kalam ilahi, acara ketiga penampilan hadroh dari tim hadroh Majelis Al-Fitrah, acara keempat sambutan-sambutan, acara kelima pembagian hadiah, acara keenam penampilan-penampilan, acara ketujuh doa penutup. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita menuju pada acara kita yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Kita niatkan semoga dengan pembacaan surat Al-Fatihah ini acara yang telah kita rencanakan berjalan dengan lancar dan baik. Amin. Allah hadihi niat wa ala kulli niyatin shaliha wa inna hidratin nabi Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, acara selanjutnya yaitu pembacaan kalam ilahi. Pembacaan kalam ilahi ini akan dilanjutkan oleh Ananda Aira dan seri tilawah oleh Ananda Eli. Adapun surat yang akan dibacakan yaitu surat Al-Mujadalah ayat 11-12. Kepada Ananda Aira dan Eli dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya tafassahu fil majalis idza qila lakum tafassahu fil majalis fafassahu yaqul
syahillahu lakum. Wa iza kilang suzu fang suzu ya fahillahu lazina amanu minkum. Wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Ya ayyuhallazina amanu iza najaitumur Faqaddimu baina yadayna jawakum sadaqah. Zalika khairul lakum wa athar. Fa illam tajidu fa inna allaha ghafurur rahim. Terjemahan surat Al-Mujadalah ayat 11 sampai 12. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu berpengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hai orang-orang beriman, apabila kamu mengadakan pembicaraan khusus dengan Rasul, hendaklah kamu mengeluarkan sedekah kepada orang miskin sebelum pembicaraan itu. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bersih. Jika kamu tidak memperoleh yang akan disedekahkan, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya adalah sambutan-sambutan. Namun sebelumnya marilah kita sama-sama saksikan persembahan manis dari kakak-kakak kita tim Hadroh Al-Fitroh. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Utlubul ilma minal mahdi ila yawmi amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Masjid Al-Fitroh, Bapak Samuel Hadi. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah TPA Al-Fitroh, Kepala TPA Al-Fitroh, Bapak Bani. Yang saya hormati guru-guru TPA Al-Fitroh. Yang saya hormati Bapak Ibu orang tua murid TPA Al-Fitroh. Dan yang saya sayangi murid-murid TPA Al-Fitroh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala. Alhamdulillah atas nikmatnya kita dapat berkumpul di hablah ya insya Allah penuh barokah ini. Salawat beserta salam marilah kita panjatkan ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya bersyukur, saya mewakili guru-guru. Alhamdulillah bersyukur kita sudah melaksanakan dengan lancar, sukses.
TPA Alfitrah pada Senin sudah melaksanakan tes tulis ya Bu ya. Tes tulis. Kemudian Selasanya tes lisan dan sekarang puncaknya acara tawakufan. Alhamdulillah ya sudah terlaksana. Kenapa berbeda dengan tahun kemarin? Tidak ada, mungkin ada lomba mewarnai untuk kelas A, tapi untuk kelas A yang besar dan B, C kita melaksanakan tes tulis lisan dan tulisan. Itu maksudnya, tujuannya yaitu ingin mengevaluasi hasil belajar selama satu tahun ya Ma. Kita ingin mengetahui kemampuan anak kita ya, sampai mana gitu. Itu salah satu dari tujuan ingin meningkatkan kualitas belajar yang di TPA Alfitrah. Sebagaimana pada saat rapat dengan Bapak Kepala Sekolah ya, salah satu poinnya yaitu ingin meningkatkan kualitas pengajaran di TPA Alfitrah ya. Kemudian nanti akan ada peringkat 1, 2, 3 sampai 6. Nah itu apabila gimana ulangannya susah nggak kemarin ibu tanya mudah ya. Nanti bisa ada yang peringkat 1, 2, 3 sampai 6, alhamdulillah ya nak ya. Apabila kok saya nggak dapet, perasaan saya udah rajin mengaji ya, udah menghafal, udah belajar, kok nggak dapet peringkat ya, tetap semangat ya ya nak ya, semangatnya tetap mengaji ya, tetap masuk. Nanti besok mulai libur ya Ma, mulai libur. Nanti diinfokan lagi masuknya tanggal berapa, nanti diusul infonya. Kemudian kami ingin mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya dan terima kasih juga atas keinginan Bapak Ibu untuk menitipkan putra-putrinya di TPA Alfitrah. Mohon maaf ya Ma, apabila kami sebagai guru masih banyak kekurangannya, mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya ya. Apalagi beberapa hari lagi mau masuk bulan Ramadan ya. Dimaafin ya Ma? Maafin ya. Maaf ya Ma, saya suka telat-telat nih masuknya nih. Mepet-mepet banget ke jam 4 nih, kadang lewat dikit gitu, maaf ya. Kemudian ya itu ya, yang terakhir kami memohon maaf. Saya mewakili guru-guru yang lain, Bu Mia, Bu Puri, Bunda Wini, Bunda Ima, memohon maaf seluas-luasnya apabila ada perkataan atau perbuatan yang tidak berkenan di hati. Mungkin dicukupkan sekian dari saya, mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dari kakak-kakak kita tim Hadroh Alfitrah sudah bersedia. Kepadanya dipersilahkan. Beri tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya yang akan disampaikan oleh perwakilan wali murid TPA Al-Fitrah, dalam hal ini akan disampaikan oleh ibu-ibu, kepadanya dipersilakan. Yang akan disampaikan oleh Kakek Samul Hadi, kepada Kakek Samul dipersilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Diri apa itu? Berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, ala alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim, iman Islam sehat walafiat. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyyu ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tawakufan TPA Al-Fitrah. Tawakuf TPA Al-Fitrah tahun 2024 Hijriah. Ya, mudah-mudahan kemuliaan lagi pada Ketua TPA, walaupun tadi kami tetap berterima kasih yang terhormat guru-guru atau ustadzah. Wah, nggak ada satunya ya ustadzah. Umahat dan Palamina. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, ibu-ibuku, guruku, alhamdulillah kita masih diberikan kewahian. Ya, berkumpul di satu tempat yang mulia yaitu TPA Al-Fitrah. Taman Pendidikan Al-Quran, ya, Al-Fitrah. Ini taman nih, berarti kita tempat ini tempat yang mulia. Tempat yang mulia. Fotonya di sini Kutubul Ilma. Alhamdulillah Minal Mahdi Ilal Tahdi Mamin Wakila Kolabul Ilmi Faridatun Alakul Muslimin Wa Muslimatun. Ya, sama. Kita disuruh belajar, kita disuruh belajar. Cari ilmu, ilmu itu belajar. Anak-anakku, siapa yang belum bisa naik sepeda? Gak ada. Semuanya bisa naik sepeda? Alhamdulillah. Belajar gak dulu? Gak, belajar. Pengen bisa naik sepeda? Belajar. Pengen bisa makan sendiri? Belajar. Tapi bakal ilmu. Pakai jika juga belajar, ya, belajar. Alhamdulillah. Di sini motonya utubul ilma. Ini juga harus pakai ilmu nih bacanya nih. Kalau nggak pakai ilmu, nampak terjemahnya susah. Utubul fil amr mabni ala jasmi. Ya, gitu ya. Ya. Fa'u domirun mutasirun mabniun ala sukun fi ma'ali rohi takdiruhu takdiruhu antum. Jadi belajarnya soposina apa? Sudah ada fa isim, sudah ada fiil, fa dengan maful fiil. Mana mafulnya? Alain pak. Alima maful fiil mansukun dalam satu nasbih. Satu dohir itu dihari amal ismukoh. Jadi tidak ada fiil, fa'il dan maful. Makanya carilah ilmu minal mahdi ila lahdi dari ini harusnya untuk ibunya nih ya, ibunya cari ilmu dari minal mahdi dari bayi ya ila lahdi sampai masuk liang lahat, artinya sepanjang umur kita harus cari ilmu, baik ilmu itu ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Man aroda dunya falaihi bil ilmi wa man aroda akhiratika falaihi bil ilmi. Ingin sukses di dunia,
ingin sukses di dunia pakai ilmu, ingin sukses juga di akhirat pakai ilmu. Sukses juga mana? Kita pengen jadi suster harus pakai ilmu. Kita pengen jadi ustaz pakai ilmu. Pengen jadi ustada pakai ilmu. Pengen jadi dokter pakai ilmu. Pengen jadi gubernur juga pakai ilmu. Gak mungkin gubernur orang bodoh. Nah, mudah-mudahan kita semua calon-calon gubernur, calon calon ustaz, calon asatidz dan ustada harus bisa ilmu. Ilmunya gak sedikit, yang banyak. Selagi kita masih hidup, masih diwajibkan nyari ilmu. Ya, kecuali sudah mati, sudah tugasnya selesai. Makanya buru-buru apa ya? Ya jangan buru-buru mati, masih mau diberikan kesempatan nyari ilmu. Jamaah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, yang alhamdulillah, kalau anak-anak kita, cucu-cucu kita ahlimu, insya Allah kita didiknya nggak capek. Tidak capek, tapi kalau anak kita bebelulu ya, nakal mulu, ibunya bapaknya katanya nggak capek, lihatnya juga aduh pegel. Begitu kita sarankan, selagi ini ibu masih bisa membiayai anaknya melalui bantuan sosial, ajak atau didik ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu akhirat. Terima kasih, kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pull out.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah amina ba'du. Yang kami hormati kepada Bapak TPA, Bapak Banu, yang kami hormati Bu Guru, yang kami hormati Ibu, Bapak. Mudah-mudahan kami semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama puji syukur, alhamdulillah mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam acara penutupan sementara TPA Alfitro. Menjelang datangnya bulan suci Ramadan, salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk dalam umat yang akan mendapat syafaat nanti di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang kami hormati, kami sangat berterima kasih kepada Ibu yang sudah mengajar dan mendidik anak-anak kami. Dengan memberikan bermacam pengetahuan agama, baik pengetahuan umum maupun pengetahuan agama, sehingga anak-anak kami bisa membaca, menulis, dan mengerti bermacam-macam pengetahuan. Demikian kami hanya bisa berdoa semoga Allah Bapak Ibu Guru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal yang tidak putus-putus pahalanya. Amin. Demikian sambutan saya selaku wali murid, kami akhiri. Sekian, bila ada kata-kata yang kurang sopan saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, musiknya. Terima kasih kepada gimana sih? Beri tepuk tangan yang meriah dulu dong. Ini apa itu? Keren sih itu, keren sih itu mereknya. Penampilan selanjutnya yaitu pembacaan selawat oleh kelompok B kepadanya di persiapan. Res, bukakan dulu bluetoothnya dulu. Udah bisa dia mau biar aja mau coba mobil. Ayo, balik lagi gimana kemarin? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
peringkat untuk anak-anak di setiap kelasnya. Anak-anak yang di luar masuk ya. Ayo, yang di luar masuk. Anak-anak yang di luar masuk, nanti gak kedengeran. Untuk peringkat pertama kelas A, ya. Peringkat ini hanya motivasi ya Bu, yang tidak mendapat peringkat agar lebih ditingkatkan lagi, dan jadi jangan menjadi minder atau gimana, kita harus berusaha, siapa tahu tahun depan kita yang menjadi peringkatnya ya. Untuk sekarang peringkat pertama kelas A yang jatuh pada Ananda Kanza. Ya. Salah maaf. Ini benar kan? Enggak, peringkat. Peringkat pertama yaitu jatuh pada Ananda Kanza. Silakan maju. Kanza ada. Peringkat kedua yaitu Ananda Fatan. Fatan yang besar ya. Ya. Peringkat ketiga yaitu Ananda Inara. Harapan pertama jatuh kepada Ananda Azga. Harapan pertama jatuh pada Ananda Azga. Harapan kedua yaitu Ananda Zahra. Peringkat ketiga yaitu Ananda Maidina. Maidina. Nanti hadiah ini akan di bagikan oleh Ibu Lilis selaku guru TPA Alfitro. Padanya kami persilakan. Silakan tropinya ke atas dulu, ke atas. Katanya hadiahnya ke atas. Tepuk tangan, kasih tepuk tangan. Nah. Tropinya ke atas. Oke, boleh balik. Ya, duduk kembali. Peringkat kedua jatuh kepada Ananda. Siapa itu? Faid Fadila. Juara ketiga jatuh pada Ananda Bilkis. Harapan satu yaitu Ananda Alifa. Harapan dua jatuh pada Ananda Hera. Harapan ketiga Ananda Siva. Ayo, ada. Hadiahnya akan diberikan kepada Ibu Ima. Badannya kami persilahkan. Oke, selesai.
angkat. Ya, tepuk tangan semuanya. Ya, oke. Sudah selesai. Selanjutnya yaitu lomba mewarnai. Juara pertama jatuh pada Ananda Fatan kecil. Fatan. Juara kedua yaitu Ananda Alika. Alika dan Maura. Yang ketiga yaitu Ananda Maura. Harapan satu yaitu Ananda Arsila. Harapan dua Ananda Naila. Harapan ketiga Ananda Alvin. Hadiah akan diberikan kepada Bunda Wiwi. Padanya kami persilakan. Ayo foto dulu bareng Bu Gurunya. 1, 2 Cik, angkat pialanya. Tepuk tangan semuanya. Iya. Yeah. Oke, okay. Selesai. Pertama jatuh kepada Ananda Aira. Peringkat kedua yaitu jatuh kepada Ananda Chandra. Peringkat ketiga jatuh kepada Ananda Nuri. Harapan satu jatuh kepada Ananda Fiona. Harapan kedua yaitu Ananda Rizki. Harapan ketiga yaitu Ananda Keanu. Yang akan membagikan hadiah yaitu saya sendiri. Pialanya. Tepuk tangan semuanya. Ya, tepuk tangan semuanya. Wahid. Memberi salam. Wahid Isnain Salasa. Untuk salat 17 semuanya. Yang pertama niat di dalam hatinya. Dua sempurna takbiratul ihramnya. Hingga berdiri pada salat satunya. Keempat harus membaca fatihahnya dengan tartil sesuai. Hukum tajwidnya 5 rukun.
Di sini kami cuma ada dua doang ya, Bu.
yang akan dikasih hadiah. Yang pertama yaitu keluarga Yasmin. Yang kedua yaitu keluarga Aliansa sama Nafisa. Keluarga Aliansa dan Nafisa. Cari nomor ya Bu, lomba yang fotogenik gitu, yang apa, yang lucu, yang paling ter, yang paling apa nih? Yang paling ter, yang paling ter, oke. Coba gayanya kemarin fotonya gimana ya Bun ya? Pengen tahu dah, gaya fotonya, ayo. Hadiah apa diberikan oleh Ibu Turi? Kepada Ibu Turi kami persilahkan. Tepuk tangan untuk dua keluarga ini. Ya. Foto dulu foto. Oke, selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sunnatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tamdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'na biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha as-sughayat min jami'il khairati fi hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah wa 'afiyatan fil jasad wa zinatan fil 'ami wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina ya Allah ya Allah ya Allah fi sakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afwa hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi hab li minas solihin. Rabbi hab li minas solihin. Rabbi hab li minas solihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليه ولا الضالين آمين. وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara selanjutnya yaitu penutupan. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila dalam membawakan acara ini banyak kesalahan. Marilah sama-sama kita tutup acara ini dengan pesan yang mudah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
YouTube ya.
terima. Tadadadada.